Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat berkarya. Masih di channel C2 Speed. Siang ini di hadapan saya ada sebuah crankcase Honda Astrea lama, Honda Astrea Supra lama maksud saya ya. Kiriman dari saudara Wandi bin Apud ya, ini dari resi JNE-nya saudara Wandi bin Apud. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau gelar. Di sini saya hanya bertugas membobokkan crankcase untuk piston 59 dan juga mengganti rasio pada bagian gigi 1 dan gigi 4 ya. Dan sedang dibersihkan sisa daripada bubuk-bubuk ranginangnya ya, alias bubuk-bubuk daripada sabang saning sisa bobok crankcase ya. Biar laharnya tidak meracet guys, maksudnya seperti itu. Bapak saudara Wandi ini hanya mengirimkan crankcase dengan kruk as yang tidak terpasang ya. Maksud saya dengan blok yang tidak terpasang, hanya terpasang kruk as dan gigi rasionya ya. Maksud saya seperti itu, hanya crankcase dan tidak memakai blok kiri kanan ataupun juga blok silinder. Karena tujuannya hanya untuk merubah gigi rasio pada bagian gigi 1 dan gigi 4 dan juga pembobokan crankcase, katanya takut jebol drat baut 4-nya ya, drat baut 4 di sininya guys. Katanya takut jebol, takut karabut alias takut kedudut ya. Dan sudah kita kerjakan dan kita semprot dulu cing menggunakan angin biar lebih bersih. Seperti ini guys. Dan jika sudah disemprot, semua permukaan dibersihkan ya, seperti ini guys. Kita akan pasang kembali kruk as standar dan gigi rasio yang diganti pada bagian gigi 1 dan 4 nya guys. Oke, jangan kemana-mana. Oke, dan seperti ini ya, gigi rasio yang diganti. Ini menggunakan gigi 1 itu satu set ya. Berikut asnya, gigi 1 kan gigi 1 ini ya. Hese ngomongna euy. Gigi 1 itu ini yang satu set sama asnya yang hiji. Nah, gigi 1 diganti ya berikut asnya dari 12 menjadi 13. Dan untuk bagian ininya diganti menjadi 33 ya, dari 34. Dan untuk gigi 4 untuk bagian sini yang 23 masih standar. Dan untuk bagian ini juga diganti ya. Oh, maksud saya yang ini diganti dari 24 menjadi 23. 24 menjadi 23. Dan ini masih menggunakan 23 standarnya ya. Jadi yang diganti hanya gigi 1 menjadi 13 33, dan gigi 4 menjadi 23 per 23. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan guys. Cara pasangnya seperti ini guys. Nah, ini gula-gula bagian silit meri bagian dalam ya, ini ya, alias gogolekan bagian dalam. Lalu kita pasang giginya sini satu, lalu akan kita pasang ya. Gigi satu sudah namplok di sana bersama ringnya, lalu diikuti dengan gigi dua ya, gigi dua lengkap dengan sirip meri dan gogolekannya ya, bobotolan, gigi botol atau apalah namanya, bebas, yang penting itu ya, kalian pasti tahu ya bentuknya dan apa namanya lah. Kalau saya kurang tahu bahasa netralnya apa, yang penting ceritanya masuk ke sini ya, seperti ini guys. Nah, lalu diikuti, nah, ditaikin saatik ya, nak dipuihkan. Nah, ditaikin sedikit ya, lalu kita ikuti dengan gigi yang bersebelahannya lagi, gigi yang bersebelahannya lagi seperti ini guys. Nah,
masukkan ke solokannya ya, atau ke calobaknya, ke situ masukin, set, jangan lupa dimasukin. Nah, ke sini usahakan harus sampai ngokop ya, ngokop giginya. Nah, seperti ini guys, kurang lebih seperti ini, semuanya udah pada nyangkut seperti ini. Lalu ikuti satu buah ring pada gigi tiga. Gigi tiga, pasang satu buah ring, lalu pasang gigi tiga ya, gigi tiganya. Nah, seperti ini. Lalu diikuti satu buah ring lagi guys, ring lagi untuk gigi empat. Gigi empat lengkap dengan stoppernya guys. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys, lengkap dengan stoppernya. Lalu gigi 4 di bagian sini ya, ada satu buah ring juga. Gigi 4 menjadi 23 23, dan gigi 1 menjadi 13 per 33. Oke, lalu satu buah gigi selah ya, lengkap dengan satu buah ring di sini menurut bawaannya ya, bawaan pabriknya ya, dari Jepangnya ini pakai ring, padahal fungsinya hanya menahan ya. Lalu kita pasang satu buah crankcase yang sebelahnya guys. Di mana ya, tadi lupa saya menyimpannya, lupa. Oh, di sebelah sini ternyata. Nah, sudah dilengkapi packing ya, packing dan juga sedikit lem. Lalu kita pasang semua permukaannya ke sini guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian giginya jangan lupa dipuih-puih guys, atau diputer-puter biar masuk ya, masuk ke itunya, ke bagian transfer pompa olinya guys. Nah, kurang lebih seperti itu, seperti itu guys. Set. Oke. Jika sudah ngokop seperti ini atau sudah klop, kita balikin guys, kita balikin posisinya. Nah, seperti ini, seperti ini juga boleh ya. Lalu kita pasang kembali baut pengencangnya ya, semuanya ya, kita pasang dulu baut-baut pengencangnya guys. Sudah kencang ya semua bautnya. Lalu pasang satu buah baut L di sini ya, yang menuju ke switch netral, dan pasang juga setelan keteng ya di sini, dan juga rorojoknya atau pendorongnya, dan juga ketengnya ya, dikarenakan tidak dibawa ke sini mungkin sudah cukup ya bagian sini, dan akan kita balikan lagi ke sebelah sana ya. Sudah terpasang seperti ini, pasang kembali per dan stopper daripada gigi selah ya, karena 1333 ataupun 1332 masih bisa menggunakan gigi selah guys, gigi selahnya masih bisa digunakan ya. Dan pasang kembali satu buah clip daripada pengunci ini ya, pengunci gigi selahnya, pengunci gigi selahnya pasang. Murag euy. Biarinlah. Nah, seperti ini guys, sudah terkunci dengan baik. Dengan baik dan benar ya. Nah, seperti ini. Lalu pasang juga kembali di operan guys. Pasang kembali as operannya ya. As operannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Set. Kurang lebih seperti ini. Lalu paku-paku daripada gigi botolnya ya. Gigi botolnya.
Dan triknya untuk memasukkan paku-paku ini, masukkan dulu bagian yang panjang, guys. Bagian yang panjang agar tidak nyeplos ya, karena ada satu lubang yang dalam. Kalau ininya pendek, ntar ke lubang yang dalam jadi nyeplos, guys, jadinya. Jadi nyeplos ya, kalau bahasa Sundanya itu nyeplos ya. Kalau bahasa Indonesianya itu tenggelam. Tenggelam. Nah. Tenggelam atau tikelebek ya. Dan akan kita pasang sisa-sisanya. Guys. Sisa-sisanya. Set. Wah. Di sini rupanya kamu. Kita pasang sisa-sisanya ya. Oke. Lalu pasang kembali bagian ini. Dan pastikan dicek kembali ya, gigi 1 sampai 4 nya berjalan. Dan pastikan juga ini longgar ya, as-as ini longgar ya, tidak macet. Tidak macet dan tidak kaprod maksud saya, seperti itu guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk kasus daripada crankcase Saudara Wandi bin Apud ini, saya nyatakan selesai. Pemasangan rasio dan juga pembobokan daripada crankcase untuk menggunakan blok 59 ini telah selesai. Kita garap terus berkarya Indonesia. Selamat sore dan terima kasih.